Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bintang Kursus Setir Mobil. Kali ini saya akan mendampingi Ibu Halimah untuk pertama kalinya latihan langsung di jalan raya dengan menggunakan mobil manual. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Kontak dengan starter di bawah kemudi sebelah kanan, putar ke kanan 3 kali. 1, 2, sekali lagi. Baik. Ya, dengan Bu Halimah ya. Nah, ini yang pertama kali. Nanti kita langsung latihan di jalan raya. Nggak usah takut, nggak usah madeg, santai mawon. Nanti ikutin aba-aba dari saya. Nah, ini sudah di starter, AC-nya dinyalakan dulu biar nggak sumu. Ya. Yang pertama, sebelum mengemudi, jenengan atur posisi duduknya dulu. Ya. Kurang maju apa kurang mundur, patokannya injak pedal kopling, pedal paling sebelah kiri, pakai kaki kiri, injak mentok sampai natap lantai. Nah, injak Pak sekarang. Ya, injak mentok full sampai natap. Masih kurang maju? Nah, setelannya ngajeng tengah. Nah. Sakit? Nah, pun cekap. Nah, saat ini posisi sandaran pun nyaman apa dereng? Pun cekap. Nah, tas nopo HP jenengan taruh di belakang, nopo di samping ada di samping mawon apa nggih. Ben boten ganjel. Nggih. Terus sabuk jenengan agem. Nggih, tarik. Oke. Tuasnya jenengan masukkan. Yang atas tarik. Ini ya Pak. Tancapkan. Ya, ya kurang pasti ditarik ya. Pun. Eh. Pas. Oke. Pun nyaman ya. Nah. Sekarang saya jelaskan dari awal. Yang pertama kemudi atau setir ini dipakai pada saat jenengan jalan untuk ngatur lurus atau beloknya kendaraan. Pegang setir sejajar kanan dan kiri. Posisi jam 3, jam 9. Jangan pegang di atas atau di bawah, tapi kanan dan kiri. Pegangnya enggak usah terlalu kenceng. Relax mawon. Muternya nanti estafet puter. Kalau tangan sudah di posisi jam 12, jam 6, tangan balik lagi kanan dan kiri. Kalau kurang putar lagi. Kalau jenengan mau lanjut muter, tangan kiri jenengan lepas, tangan kanan lanjut muter. Jangan muter nyilang. Kalau nyilang nanti di perempatan badan jenengan ikut muter. Jadi yang muter hanya setirnya, tangan tetap balik posisi kanan dan posisi kiri. Ya. Terus yang ini pencet klakson. Klakson dipakai kalau kita minta jalan di depan kita, kasih aba-aba di depan kita, atau kasih peringatan kita mau nyalip. Jadi di depan kita ada motor, ada becak atau sepeda, kita nyalip dia tidak kaget. Cukup sekali atau 2 kali, tin tin. Jadi kita masuk, dia tidak kaget.